Bagus. Jumpa lagi dan kembali lagi di channel saya. Nah, sekarang masih subuh, teman-teman. Jadi saya mau berangkat untuk mencari ikan arowana spirit. Jadi pagi ini berangkat lebih awal karena kita menggunakan sampan atau jalur air, teman-teman. Karena sekarang di tempat saya, khususnya Kapuasulu, masih banjir, teman-teman. Banjir di mana-mana, jadi tidak bisa menggunakan akses jalan darat karena banyak yang terputus. Oke, teman-teman, ikuti perjalanan saya. Kali ini saya berangkat lebih awal, teman-teman, karena menggunakan jalur air agak lama sedikit. Nah, seperti teman-teman lihat, sekarang sedang kondisi banjir. Banyak rumah-rumah yang terendam banjir, teman-teman. Banjir seperti ini bisa dikatakan hampir setiap tahun terjadi, teman-teman. Nah, teman-teman, sementara kami masih bersiap-siap membeli beberapa kebutuhan untuk berangkat. Untuk menuju ke lokasi tujuan atau desa tujuan kami tersebut dengan menggunakan jalur air kurang lebih 2 jam, teman-teman. Dengan melintasi Sungai Kapuas, kami akhirnya sampai ke sebuah kota kecamatan, yang mana di sini kami akan melihat di beberapa rumah penduduk, siapa tahu ada ikan arowana spiritnya. Mungkin teman-teman agak heran, saya sekarang jarang mengupload video karena terbentur dengan hambatan masalah banjir ini, teman-teman. Nah, teman-teman, kami pun sampai di desa tersebut dan langsung menuju ke salah satu rumah penduduk, yang mana di sini infonya ada beberapa ekor ikan arowana spirit. Benar saja, teman-teman, di sini ada beberapa ekor ikan arowana spirit dan saya pun langsung melihat satu persatu ikan milik penduduk tersebut. Namun dari sekian banyak ikan arowana spirit di rumah penduduk yang satu ini, sepertinya belum ada yang cocok. Kami pun melanjutkan lagi ke sebuah desa kecil, yang mana dari desa awal tersebut hanya berjarak kurang lebih 10 menit.
akhirnya kami pun sampai di desa kecil tersebut dan langsung menuju ke salah satu rumah yang mana saat kami di desa pertama sudah ditelepon oleh pemiliknya untuk melihat ikan koleksinya, siapa tahu cocok. Nah teman-teman, di rumah ini dia memiliki banyak sekali koleksi ikan arwana super red. Dan mereka juga memiliki kolam penangkaran ikan arwana super red. Dan saya pun langsung melihat satu persatu koleksi ikan arwana super red milik duduk tersebut. Setelah berbincang-bincang, akhirnya saya cocok untuk 2 ekor ikan arwana super red dan tanpa berlama-lama, saya pun langsung mengantongi satu persatu ikan tersebut. Oh ya, untuk teman-teman yang mungkin berminat dengan ikan hasil pencarian saya, bisa langsung mengirim pesan melalui WhatsApp yang mana nomor WhatsApp saya tertera di menit ketiga. Dua ekor ikan arwana super red sudah selesai saya kantongi dan kami pun bersiap-siap untuk pulang karena sudah sore juga dan sepertinya cuaca juga kurang bersahabat, sudah sedikit mendung dan mau turun hujan teman-teman. Seperti biasa teman-teman, nanti di akhir video saya akan menunjukkan seperti apa ikan hasil pencarian saya hari ini. Nah teman-teman, inilah ikan pertama, seekor ikan arwana super red berukuran kurang lebih 35 cm. Memiliki ekor sirip serta dayung yang unik berbentuk lancip yang mana biasanya disebut ekor jarum teman-teman. Dan ikan ini juga memiliki bodi yang gagah serta mental yang sangat luar biasa teman-teman. Untuk teman-teman dimohon untuk tidak bertanya tentang harga di kolom komentar teman-teman. Dan perlu saya beritahukan, mungkin Anda tidak membaca di narasi pertama, bahwa semua ikan-ikan ini merupakan hasil dari penangkaran dan dibesarkan oleh penduduk setempat. Jadi bukan tangkapan alam teman-teman. Nah selanjutnya ini adalah ikan kedua berukuran kurang lebih 30 cm, memiliki dayung yang panjang teman-teman mendekati anus serta bodi yang sangat lebar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya, sampai jumpa di video-video selanjutnya.